نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat umur sehingga kita semua masih bisa beribadah dan berkegiatan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita semua syafaat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni dinul Islam. Di kesempatan saya kali ini, saya akan berpidato tentang akhlak dan moral remaja. Berbicara tentang akhlak dan moral remaja merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena remaja sekarang merupakan bibit-bibit muda yang akan menjadi penerus di masa yang akan datang. Akan tetapi, melihat perkembangan zaman, akhlak dan moral remaja cukup memprihatinkan. Contohnya, mereka mengikuti pakaian mode orang barat yang tipis, ketat, dan kurang sopan. Mereka bahkan tidak memiliki rasa malu bergoyang-goyang TikTok atau apapun itu dan dipublikasikan ke media sosial yang pastinya banyak yang melihat. Padahal rasa malu merupakan sumber kebaikan dan pembentuk akhlak yang baik. Makanya malu adalah sebagian dari iman. Jika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, dia akan berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan pelanggaran agama. Ada beberapa faktor yang membuat krisis moral remaja. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Sebenarnya perkembangan teknologi bisa memberikan dampak positif jika digunakan dengan baik. Seperti mencari informasi-informasi yang kita butuhkan, pelajaran atau apapun itu. Tapi di waktu yang sama itu akan memberikan dampak negatif jika disalahgunakan. Seperti mencari situs-situs yang terlarang, video porno yang saat ini semakin mudah untuk diakses secara bebas. Yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan keimanan dan nilai-nilai agama sehingga menurunnya kadar keimanan. Semua orang memang kadang keimanannya naik dan kadang turun. Dan jika keimanan seseorang turun, dia akan berpotensi melakukan kesalahan. Dan jika orang itu beriman, pasti memiliki budi pekerti yang baik dan moral yang baik, dan dia tidak akan melakukan kesalahan. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting untuk pembentukan moral. Lingkungan juga memiliki beberapa peran yang harus bertanggung jawab, terutama keluarga. Yaitu keluarga merupakan peran yang sangat penting dalam pembentukan moral. Keluarga harus memberikan perannya di dalam dan di luar rumah. Keluarga harus memberikan nilai-nilai sosial dan moral yang baik. Akan tetapi, melihat perkembangan zaman, banyak orang tua yang lebih mengedepankan pekerjaan daripada mengurus keluarga. Maka dari itu banyak remaja yang bebas akan dirinya karena orang tua mereka tidak peduli. Dan mereka akhirnya bergaul dengan orang manapun. Dan pergaulan itu dan membuat mereka terjerumus dalam kenakalan-kenakalan remaja. Dari beberapa faktor itu, ada juga hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari. Yang contohnya, kita buat para remaja mendengarkan nasihat dan motivasi
dari guru, orang tua, dan sahabatnya. Kita orang tua dan guru harus memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat untuk para remaja agar mereka melakukan hal yang positif. Dan tak lupa juga kita harus saling mendoakan agar remaja di Indonesia memiliki akhlak dan moral yang baik dan bangsa kita memiliki masa depan yang indah. Allahumma ahdina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah mati, ya Allah hidupkan kami dengan iman, ya Allah matikan kami dalam iman, ya Allah bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Itulah pidato yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, untuk para orang tua dan guru, bimbinglah para remaja agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan-kenakalan remaja. Dan kita para remaja harus berusaha bagaimana kita tidak terjerumus ke dalam kenakalan-kenakalan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.